Cuk, kita sempat sampai di Desa Cimanuk, Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya. Tayo motor namang momon. Mana ta ka dia? Lan. Cimanuk. Cimanuk ini bukan tipel ya? Cimanuk mari ya. Cimanuk orang Tawuran. Orang Tawuran dia. Orang Tawuran dia. Rombongan sedang makan pagi. Pak Maman ini dahar gitu kan. Rek milu. Lain Pak Maman ini ada. Maman di kontak terus. Maman abis nyutuang di anu. Abis kesulitan. Iya teh kayak anak teh. Anu sampore teh ya, daharna rusuh, dirurusuh. Dan masih kena jauh perjalanan. Nepikeun ka Mang Momon mah teu dahar-dahar asa nah yang buru-buru nepi gitu. Aduh. Daerah Karang Tawulan perbatasan Tasik antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Tasik. Gitu. Ini pada-pada yang lagi pada makan. Sampai-sampai kak, saking ku anehna makan oge cucukna gep deui kena cucuk, gep deui kena cucuk ieu teh. Saking ku aneh-anehna pemandangan, saking ku sae-saena gitu. Persiapan mau berangkat lagi. Kita menuju ke daerah Cikalong, Cipatuja, Ciheras. Lagi beres-beres, lagi ngobrol-ngobrol. Yang ini mah kanyat kanyat kebesekan, ngadahar jeruk yang ini mah tuh. Kanyat kebesekan, ngadahar jeruk ge. Ya wating kurusu duka emutin kana naon yo. Aduh. Siap-siap melanjutkan perjalanan. Sudah sampai di
Pantai Santolo Garuta Cararape. Pak kan ya Pak. Saya Pantai Santolo. Di daerah Pamulang ini lagi ancang-ancang mau berangkat dari Pamulang Santolo. Sayang hilang. Sambil beres-beres, ada yang ngobrol, ada yang duduk, ada yang ini, ada yang itu. Kita akan berangkat sama-sama, bersama rekan-rekan semuanya. Mulai berangkat dari Pantai Santolo menuju pulang. Sekarang pukul 12.30. Ini di Baladan Sapi di jalan menuju ke Sayang Helang, ke Pantai Sayang Helang. Ini mulai buka-buka timbal di daerah Sayang Helang, habis pulang dari Cikelet Pantai Santolo. Ternyata di sini tuh ada ombak disebutnya Cisaat, Ciureun alias Cilaut Eureun. Tah, yuk Cilaut Eureunna ombaknya sakieuna gitu. Kawas Karapiak gitu. Kawas Karapiak ngarojay. Sok kita sama-sama. Ombak manikeur lungse ngantosan anu nuju sasap. Iya, batur mah nu tilu motor ka Garut, abdi nuju ngantosan kesel di warung ieu. Gitu. Jadi wayana be antosan masing. Untung cangkel, mun teu cangkel ieu moal liren. Pak Lana hoyong ngopi cenah sauna tunduk. Tah ieu teh nuju ngantosan di Pamayang gitu. Ayeuna Pamayang anu lap pantai na anu gede, saya tidak cahina anu badak, kasih tidak cahina. Ayo petunjuk jalanan di tukang. Ayo nanti apa jalanan di harup. Nyatu nyasar ke Garut untung ke Bandung oge. Hari sukanya ke tepi ke Parigi gitu. Nah hari di SMS di Garut. Mantaknya aja masuk pemilahan Batur. Mantaknya udah sok pemilahan Batur mohon. Nah. Salah ya Kang Ike. Bukan dia lagi suka dia. Asal apa benar kan dia cek nomor kan dia jalan benar kan. Jalan benar. Tayu anu sasab di Garut tos darongkap gitu. Tos darongkap anu sasab di Garut. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat. Ayeuna penak deui. Ayeuna penak deui. Aduh, penak deh alhamdulillah pepangi deui. Ini apa nih panas dong, mana itu? Ya orang, anak-anak karena dia udah jauh dong. Tapi dia gak balas SMS. Asyikkan kumpet, masa ada ketikuan. Kan jam 4
Oti sudah siap-siap mau melanjutkan perjalanan. Berangkat jam 4 dari mana ya, Pak? Pamayang. Pantai Pamayang, Cipatuja. Sudah siap. Jam 5 istirahat dulu di Duh. Capek bitis istirahat heula di jembatan Cibening. Oh iya, Cibening. Cimeraknya. Jembatan Cibening kah? Ciparanti. Oh, Ciparanti. Oh, Ciparanti. Iya, salah gitu. Wah, daun karena gang gayo. Kita mah lebih kenal. Oh, lanjut istirahat. Nah, itu buah lanjut istirahat. Istirahat capek. Oti mah ngalepot. Ya bukan ya, laras deh kadia. Ya laras jalannya aduh kemana-mana ke laras jalan mah. Buta, laras dia bukan cuma dia buta. Tasan apa benar sih kamu begitu? Kan abi ingat awal batas polisi itu nih kan. Eh batas polisi anu itu gini. Tengah jalan gini. Asana tengah liwatan eta tadi mah. Sebelahnya ya ini sudah kepari cuma dulu ke rumah pas kepalanya ke daerah masalah kan tapi ini enggak beri lengun gitu kalau bangun ke Garut ya RS RS karena orang paksa karo patan bang warung ini cerita sasab.